Welcome back to my channel, Papa Piu Piu. Alright, oke, pada kesempatan kali ini gua akan berikan trik gimana cara mendapatkan koin logam hitam itu, ya guys ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian, koin logam hitam itu kita bisa gunakan untuk membeli skin di PUBG Mobile, ya guys ya. Tapi mungkin kebanyakan teman-teman sekalian trik ini belum banyak yang tahu ya, cara mendapatkan logam itu. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah ada yang tahu yang menonton video ini, dan belum juga ada yang tahu untuk trik ini. Jadi trik ini kita nggak usah menggunakan VPN sama sekali, kita nggak usah root HP kita, ya guys ya, karena PUBG Mobile sudah menyediakan untuk logam hitam itu cara mendapatkannya, guys ya. Jadi kita di sini lihat, di sini ada apa nih? Aduh. Pangsit sweet. Oh, ini skin baru guys, tapi kita nggak membahas tentang ini guys ya. Oke, itu skin baru ya guys. Kita cek di event, kita di sini cek di event. Oh, sorry, kita cek di shop ya guys ya. Kita cek di shop. Waduh, mantap gila nih ya guys ya, mantap gila lucu. Wow, keren kali kau. Oke, kita masuk di shop. Jadi sudah masuk di shop, teman-teman sekalian scroll ke bawah. Di sini ada namanya BP ya, paling bawah. Jadi di sini teman-teman sekalian ya, di sini ada logam silver. Oke, silver di sini kita disediakan untuk PUBG Mobile. Kita disediakan PUBG Mobile untuk penukaran ya guys ya. Jadi setiap satu logam itu 200 koin. Nah, seperti itu guys ya. Tapi untuk batasnya untuk menukar itu cuma 25 per hari ya, daily limit ya guys ya. Di sini ada terbaca daily limit ya. Jadi kita cuma bisa menukar 25 gitu guys setiap harinya. Jadi kita di sini coba kita ambil berapa ya? Kita ambil 5 aja ya guys ya. Oke, kita push hard. Alright, seperti ini guys ya. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita lihat di pojok kiri atas ya. Di sini ada gambar apa tuh, kayak keranjang-keranjang gitu guys ya, tanda seru. Di sini dari limit gua udah 6 ya guys ya. Udah 6, batasnya sampai 25. Jadi so untuk teman-teman sekalian yang mau nukar, silahkan aja kayak gitu guys ya untuk mendapatkan silver ini. Dan untuk penukarannya kita di sini di favorit, bukan random ya guys ya. Di random, alright. Di sini kita bisa menukarkannya Scar L. Wow, mantap gila Scar L-nya, cuk. Kita bisa menukarkannya apa nih? UMP ya. Di sini banyak skin-skin yang disediakan PUBG Mobile untuk membeli ya guys ya. Ini sih gua baru 1500 aja ya. Gua baru dapat 1500. Oke, di sini kita bisa beli ya. Terserah sih teman-teman sekalian yang mau beli yang mana gitu guys ya. Oke. Di sini ada juga untuk membeli. Waduh, ini keren nih. Tadi oke. Wow, mantap kan? Mantap banget dah. Warna hijau ya kan? Ini warna pink. Oke, kita nggak usah beli skin ya, kita beli ini aja kali ya dulu ya. Gua mau simpan-simpan untuk beli baju aja guys ya. Oke, kita beli ini warna pink aja ya. Apa nih customer of player team? Oke, siap, kita push aja lah. Alright baby. Oh, mantap banget dah ya guys. Jadi oke, kita SS dulu deh. Alright man. Oke, biar jadi thumbnail ya kan. Oke, mungkin sekian video dari gua. See you in the next video. See you, bye bye.